Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hafizah binti Hasan dari Pusat Wilayah Arau akan membentangkan artikel yang bertajuk Kuasa Pasaran Thailand dalam Pasaran Ekspor Beras. Seperti yang kita telah tahu, Thailand memang sudah terkenal sebagai pengeluar beras terbesar dunia. Oleh itu, artikel ini ingin berkaji adakah Thailand masih mempunyai kuasa pasaran ataupun market power terhadap industri ini. Kaedah empirical telah digunakan dengan meneliti data import ekspor antara Thailand, South Africa, China, Amerika Syarikat dan Indonesia. Sumbangan perbincangan ini dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran, pengaruh dasar kerajaan yang boleh mempengaruhi struktur pasaran dan aplikasi teori firma. Thailand menghadapi kos yang meningkat dalam pengeluaran beras, oleh itu subsidi telah diberikan untuk meningkatkan taraf hidup petani. Ini telah menyebabkan lebihan output ataupun surplus dan mengakibatkan harga jatuh. Tapi Thailand perlu meningkatkan harga ekspor untuk cover balik dia punya kos subsidi yang telah dikeluarkan. Dengan mempercayai kuasa pasaran yang ada pada mereka, Thailand telah mengambil langkah menyimpan stok mereka untuk menaikkan harga. Tetapi ramai para ekonomi menentang tindakan tersebut. Dapatan kajian mendapati sebenarnya kuasa pasaran Thailand sudah lemah kerana pengaruh eksternal dari pesaingnya seperti Vietnam dan India yang mempunyai kos pengeluaran yang lebih murah. Ekspor Thailand juga jatuh kerana kesan daripada penyimpanan stok tersebut. Okay. Di Malaysia pula, pembangunan teknologi asas tani haruslah ditingkatkan untuk menjamin bekalan makanan kerana kita terpaksa mengimport lebih kurang 30% keperluan beras daripada luar negara. Kita mempunyai teknologi dan banyak kawasan yang terbiar yang boleh diusahakan. Malaysia sebenarnya mampu mengeluarkan padi pada kadar yang lebih tinggi berbanding dengan Thailand, tetapi kita memerlukan kos yang lebih tinggi. Oleh itu, Malaysia perlu mencari penyelesaian bagaimana untuk mengurangkan kos tersebut seperti membesarkan lagi perusahaan pada tahap optimum dengan mengguna penuh tanah-tanah yang terbiar tersebut. Malaysia juga perlu menggalakkan pelibatan golongan muda dalam pertanian. Ini akan memberikan nafas baru kepada industri ini. Okey, kesimpulannya, terdapat beberapa faktor dalam mempengaruhi pengeluaran sebuah firma. Antaranya ialah dasar kerajaan, kos pengeluaran dan juga penentuan objektif firma seperti pasaran beras Thailand ini yang didapati. Dasar kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup petani telah memberi impak kepada harga pasaran beras dan juga kuasa pasaran di Thailand. Okey, itu saja perbincangan saya. Sekian, terima kasih.